اهدنا الصراط المستقيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, kudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Dari perkara yang tidak terpungkiri bahwa iman manusia kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan kita pun demikian, kadang meningkat, kadang menurun. Nah, puasa di bulan Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan keimanan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih, wa man qama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala. Siapa yang solat tarawih karena iman dan mengharap pahala. Maka disebutkan keutamaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa puasanya kita, qiyam Ramadannya kita, itu tergantung dengan keimanan kita. Tatkala iman itu naik, maka semangat pun luar biasa. Tapi ketika iman itu turun, maka semangatnya pun semakin menurun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan. Itu berarti seperdua dari bulan Ramadan sudah kita tinggalkan. Dan hari-hari yang berlalu tidak mungkin bisa kembali lagi. Manusia di dalam menghadapi hari-hari bulan Ramadan terbagi menjadi beberapa golongan. Ada orang-orang yang hanya semangatnya di 10 malam pertama saja, di 10 hari pertama saja. Namun di 10 hari kedua, di 10 hari terakhir, dia pun loyo dan tidak semangat lagi. Ada juga yang semangatnya cuma di 10 pertama dan di 10 terakhir. 10 pertengahan dia loyo dan lemah, tidak ada semangat lagi, sudah kendor, ibarat motor yang sudah digas, sudah habis gasnya, sudah tidak bisa lagi. Nah, ada juga sebagian golongan manusia yang hanya memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan. Dia berangan-angan, nanti kalau 10 terakhir Ramadan tiba, saya akan bersemangat. Itu pun dia pilih lagi, nanti di malam-malam ganjilnya saya akan bersemangat. Namun terkadang ini cuma talbis iblis saja. Ketika dia tiba di 10 hari terakhir Ramadan, dia pun membuat alasan lagi.
sehingga dia tidak bisa melakukan amalan dan semangat beribadah di 10 hari terakhir. Maka tentunya hal-hal yang seperti ini jangan sampai ya kita terbawa olehnya. Hendaknya kita bersemangat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan justru ketika Ramadan sudah mendekati usai, maka semangat kita semakin menggebu-gebu. Semangat kita semakin berapi-api. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh istri beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila tiba 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, beliau semakin memperkuat ikat sarungnya, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Maka untuk menambah dan menumbuhkan semangat kita di bulan Ramadan dan khususnya di masa-masa sekarang ini, masa-masa yang banyak manusia lemah, lesu dan capek, lelah ya, atau kurang semangatnya di bulan Ramadan, maka ada perkara yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hal yang pertama, tumbuhkan dalam diri bahwa Ramadan itu bulan untuk berlomba. Ramadan adalah bulan untuk berlomba. Berlomba apa? Berlomba untuk mengejar posisi termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang paling bertakwa. Maka dia berlomba-lomba untuk melakukan amal ketaatan, berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang tidak lama Ramadan ini. Allah bahasakan ayyaman ma'dudat. Ramadan itu cuman bilangan hari yang sedikit. Coba lihat. Rasa-rasanya kita baru saja masuk Ramadan, kini sudah di pertengahan Ramadan, dan sebentar lagi Ramadan akan usai. Sebentar lagi Ramadan akan selesai, tidak terasa itu. Nah, maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran, fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba mengejar kebaikan itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka pada yang demikian itu hendaknya berlomba-lomba untuk mengejarnya. Dan disebutkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian, kata Allah, untuk mengejar ampunan dari Tuhan kalian dan untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirkan pada diri bahwa Ramadan adalah bulan untuk berlomba. Yang namanya perlombaan, ya, orang yang berlomba dia tidak akan menyerah. Ya, kecuali sampai mendekati garis finish. Bahkan kalau dia mendekati finish, maka dia akan semakin memacu semangatnya untuk mengejar finish itu. Dan orang yang berlomba tidak mau kalah, tidak mau kalah dia. Dan ingat jamaah sekalian, kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan ketika berada di fase terakhir. Ya, di mana di awal dia semangat, memacu semangatnya, tapi di fase terakhir justru dia kalah. Ini kekalahan yang paling menyakitkan. Maka jangan sampai kita kalah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, dari perkara yang bisa menumbuhkan semangat kita di bulan Ramadan, ingat jamaah sekalian, usaha ya, upaya, semangat penting. Tapi jangan lupa kita bermunajat kepada Allah. Jangan lupa kita serahkan semuanya kepada Allah. Maka jangan lupa kita berdoa dan memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan, diberi hidayah untuk terus menghidupkan malam kita, untuk terus beribadah sampai garis finish, sampai terakhir. Maka dari doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah untuk senantiasa mengingat Engkau, untuk senantiasa membaguskan ibadah kepada Engkau,
dan untuk senantiasa na'am banyak-banyak berzikir kepada Engkau. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, munculkan dalam diri, ya, bahwa jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Belum tentu kita berjumpa Ramadan tahun depan, dan tidak ada jaminan untuk itu. Maka jadikan ini Ramadan terakhir, supaya semangat kita di bulan Ramadan ini betul-betul kita kerahkan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita berangan-angan, ah masih ada Ramadan tahun akan datang, ah saya masih bisa berkesempatan menjumpai Ramadan yang akan datang. Jangan, jamaah sekalian, sebab ketika kita berangan-angan seperti itu, maka tidak akan muncul semangat kita untuk menyelesaikan Ramadan ini sampai akhir. Justru semakin pupus semangat kita, tidak lagi bersemangat untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Semoga bermanfaat dan semoga menumbuhkan semangat kita untuk senantiasa semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Innahu waliyudzalika wal qadir alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.